Sabda TV. Ketahuilah bahwa sebab bakhil itu karena cinta duit, cinta harta. Ini sebab utama bakhil itu karena cinta harta yang berlebihan. Wali hubbil mal sababan, dan cinta harta ada dua macam, ada dua sebab. Ahaduhuma, yang pertama, hubbus syahawat allati la wusula ilaiha ila bil mal ma atulil amal. Cinta syahwat, di mana dia tidak akan mampu atau tidak bisa meraih syahwat itu kecuali dengan harta, disertai dengan angan-angan yang panjang. Nah, gara-gara cinta syahwat, dia ingin sedang meraih syahwatnya, keinginan dunianya itu, Pak, jadi bakhil, Pak, biasanya. Orang yang sedang berangan-angan pengen dapat kedudukan nih, Pak. Bakhil biasanya, Pak. Kalaupun dia memberi, ada maksud tujuannya. Lihat aja sama antum pas pemilu. Ada orang yang tiba-tiba dermawan, ternyata ada tujuan, ada udang di balik apa? Lempeye. Kalau enggak menguntungkan, enggak mau dia ngasih. Dia akan kasih kepada orang-orang yang kira-kira apa? Menguntungkan dirinya saja. Kenapa? Yaitu karena cinta harta, cinta kedudukan itu. Orang yang sedang ingin meraih omset, gimana caranya supaya usaha saya semakin berkembang? Yang dia pikirkan bagaimana supaya dapat omset tinggi. Biasanya kalau seperti itu sedang bakhil-bakhilnya tuh, Pak. Sedang apa? Bakhil-bakhilnya. Wa in kana qasiral amali wa lahu walad fa innahu yaqumu maqama tulil amal. Kalau dia enggak banyak keinginan tapi dia punya anak, terkadang anak pun bikin membuat kita jadi apa? Bakhil. Karena yang kita pikirkan buat anak, nanti kan buat anak saya sekolah SD, SMP, SMA, belum lagi buat kuliah dia nanti. Wah, pokoknya saya harus simpen ini. Mau sedekah berat banget, Pak. Padahal dia tidak sadar. Kalau dia sedekah, barangkali Allah berkahi itu harta. Berkahi terus, Masya Allah. Tapi yang namanya setan terus-menerus apa? Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menjanjikan apa? Kefakiran, memang. Ini sebab yang pertama nih. Kenapa dia cinta harta? Karena dia sedang ingin meraih syahwat yang diinginkan. Asani an yuhibba aynal mal. Yang kedua, memang dia pecinta harta. Kalau tadi dia cinta harta karena ada syahwat yang ingin diraih. Kalau yang kedua, memang dia tabiatnya cinta harta. Kalau ngelihat duit itu hijau gitu, Pak. Kalau ngelihat harta itu ya cinta banget. Fa minan nas man ma'ahu maka ma yakfihi li baqiyati umrihi. Law iktasara ala ma jarat 'adatu bihi wa yafdhulu ma'ahu alaf wa yakunu shaykhan la walada lah. Summa la tasmah nafsuhu bi ikhrajil wajib alaih wala bi sadaqatin tanfa'u. Contoh, kata beliau, ada orang yang duitnya banyak, buat dirinya sendiri sampai mati pun cukup, bahkan bisa lebih banyak. Udah gitu enggak punya anak lagi. Udah gitu udah tua lagi. Udah tua enggak punya anak, duitnya melimpah. Kalau dia misalnya duitnya itu buat seumur hidupnya udah cukup, dan itu masih banyak lagi, tapi mau mengeluarkan yang wajib aja susahnya, minta ampun. Ada orang kayak gituan tuh. Mau sedekah yang itu memang manfaat buat hidupnya, buat ke akhiratnya, berat sekali. Wa ya'lamu annahu idza mata akhadhahu a'da'uh. Bahkan dia tahu kalau dia mati, hartanya ini bakalan diambil orang. Tapi tetap aja koret. Nah, ini super koret namanya, Pak. Bukan Superman, tapi super koret. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah.